bertempat di Puskesmas Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Melaksanakan kegiatan program nasional vaksinasi massal, program ini merupakan program nasional dari Presiden Joko Widodo. Kegiatan ini berlangsung tanggal 5 Juni. Adapun target program vaksin massal ini, warga masyarakat Desa Batu Jajar Barat, Kabupaten Bandung Barat, tercatat kurang lebih 400 orang warga mendapatkan pelayanan vaksinasi gratis. Hal itu disampaikan Kepala Puskesmas Batu Jajar Dr. Enung tanggal 5 Juni tahun 2021. Ya, dalam rangka PPKM darurat ini, kita semua puskesmas melaksanakan vaksinasi massal sehari sebanyak 400 orang sasaran, mulai dari tanggal 3 sampai 20 Juli. Ya. Ini ada Desa Batu Jajar Barat, sudah dijadwalkan ya, besok Batu Jajar Timur dan desa-desa lainnya menyusul. Alhamdulillah berkat bantuan dan koordinasi dengan pihak kecamatan, pihak desa, dan juga dengan jaringan kesehatan sekitar di Batu Jajar seperti Bidan Mandiri. Alhamdulillah pelaksanaan vaksin ini insya Allah jalan lancar. Target dari dinas itu adalah 400 sasaran per hari mulai dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli, Pak. Berarti itu targetnya seperti itu. Diharapkan dengan adanya PPKM darurat ini, masyarakat benar-benar mematuhi protokol kesehatan ya, diantaranya dengan 5M yang sudah kita ketahui. Dan juga sekarang karena sedang gebiar vaksin massal di mana-mana, diharapkan masyarakat untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan tersebut, karena ini adalah kesempatan yang sangat baik, jangan disia-siakan kesempatan untuk mengikuti vaksin massal ini. Jangan sampai termakan oleh kabar-kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama mungkin kita dan pemerintah Desa Batu Jajar Barat mengucapkan banyak terima kasih kepada Puskesmas Batu Jajar yang telah bersama menginformasikan masalah vaksin. Alhamdulillah juga untuk Batu Jajar Barat hari ini ada kuota sebesar 230. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya juga bertambah, dan alhamdulillah respon dari masyarakat itu semakin baik masalah vaksin. Alhamdulillah sambutan dari masyarakat melalui RW dan RT, alhamdulillah sangat baik sekali respon masyarakat untuk divaksin. Hari demi hari semakin sadar untuk melaksanakan vaksin. Upaya pemerintahan desa sesuai dengan surat edaran mengenai PPKM darurat, kami mengupayakan sosialisasi masalah protokol kesehatan, kemudian kegiatan-kegiatan yang selalu bekerjasama dengan lembaga-lembaga dan satgas COVID di desa. Kalau penyebaran virus corona itu memang ada, tapi kita dari pemerintah desa berusaha maksimal mungkin mengupayakan penekanan penyebaran COVID kepada masyarakat Desa Batu Jajar Barat, mohon untuk mengikuti aturan-aturan dan himbauan-himbauan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai protokol kesehatan dan juga himbauan-himbauan yang lain terkait dengan PPKM darurat ini. Ervan selaku Kepala Desa Batu Jajar Barat mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Bandung Barat atas dilaksanakannya vaksinasi massal ini. Seluruh warga masyarakat yang ada di Desa Batu Jajar Barat, Kabupaten Bandung Barat menyambut baik atas kegiatan vaksinasi ini dan warga merasa bergembira. Dan dengan divaksin, kekebalan tubuh bisa terjaga dan terhindar dari virus corona. Mari kita sama-sama patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yayat Wawor, kontributor berita 7.